Halo teman-teman semuanya, unboxing! Dan kalau bosbol ini bersatu, pasti teman-teman semuanya bisa bayangin betapa kuatnya. Dan kita bisa membantu arwah-arwah dan juga menangkap hantu-hantu yang berkeliaran. Mari kita buka saja. Tapi sebelumnya, teman-teman masih ingat nggak? Waktu Stella menangkap makhluk yang ada di tempat latihan dan Stella yang menangkap makhluk balerina itu, Stella, ghostballnya sempat jatuh. Jadi, sepertinya sih tidak apa-apa. Tapi, menurut Stella, pasti kekuatannya berkurang deh. Tapi, bagaimana ya? Baiklah, kamu istirahat dulu saja ya. Butuh kekuatan yang lebih. Double X. Jadi hari ini Stella bakalan unboxing Ghost Ball Double X. Ini yang paling baru loh teman-teman. Wah, Stella rasanya seperti mimpi nih. Oke, sekarang Stella mau buka dulu ya. Dari yang pertama, Stella mau tentunya yang punya hari dulu ya. Ini yang bagian hari punya. Yang ini adalah yang punya Duri. Jadi kita buka sama-sama aja ya. Wow. Lucu banget stikernya. Oh ya, gimana kalau Stella nanti juga buat perkenalan makhluk-makhluk dan juga hantu-hantu Sinbi House. Pasti seru banget ya. Ini ada Sinbi, ada Kenbi, ada Kang Lim, ada Hyunwoo, ada Kan, ada Duri, dan semuanya ada di sini, semua stikernya. Nanti Stella mau koleksi, jadi Stella mau tempelin di sini dan juga nanti di buku buku favorit Stella. Terus udah gitu, yang ini udah dibuka. Sekarang yang biru, yang blue. Stikernya sama teman-teman. Dapat dua deh. Sekarang tentunya waktunya membuka. Nah, semua teman-teman pasti penasaran nih. Ini Stella mau kasih lihat yang pertama dari yang seri yang red. Ini adalah serinya Hari dan Sinbi. Ini teman-teman lihat dari dekat deh. Terus yang ini adalah versinya Duri. Ini versinya Duri. Jadi kalau yang Duri, dia pakai yang blue. Nih, bentuknya dia ada yang blue. Belum udah bisa dibuka nih. Ini yang blue. Ntar Stella keluarin dulu. Ini yang versinya Hari nih. Ada yang blue dan ada yang red. Ini lebih aman, jadi kayak ada tali jamnya gitu teman-teman. Jadi nanti ini dipasang di sini. Tuh kan, aman banget nih dia. Jadi udah gitu Stella bisa pakai. Nih contohnya, misalnya Stella pakai di sini nih. Beres deh. Jadi yang Duri punya udah siap nih. Udah siap. Sekarang Stella tinggal yang ini punya Hari. Yang punya Hari juga sama nih, punya Hari ada juga. Yang ini juga Stella pasang ya. Tuh kan, Stella udah siap nih, udah beres. Udah siap teman-teman. Terus karena ini baru, dia pasti ada stikernya. Stella copot dulu. Udah gitu, tombolnya ada di sini. Ada tombolnya, on off-nya teman-teman di sini. Oke. Kalau aslinya yang di TV kan dia langsung begini teman-teman. Suha, tantaran, tantan, tantan. Bam, 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 param, bam, 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 bam.
Terus dia langsung bisa tangkap dua makhluk sekaligus. Mungkin nanti bisa jadi bersatu gitu. Lalu ditangkap langsung dengan ghost ball-nya ini. Seru banget kan? Nah, sekarang Stella mau coba. Karena ini merupakan seri mainannya, jadi ada tambahan lagi dan ini sangat keren teman-teman. Biru itu dipasangin, yang punya duri itu dipasangin warna merah. Terus yang warna merah itu, terus yang warna merah dipasangnya yang biru, teman-teman. Nah, setelah itu jadi yang ada di versi duri itu warnanya biru, dia ada duri dan tentunya ada gembi. Ini teman-teman. Nanti kita cobain satu-satu ya. Terus satu lagi yang versi hari tentunya ada Shinbi dong dan juga ada ini tambahan yang bolanya ini yang di atas warna biru. Oke, sekarang Stella mau coba ya satu-satu. Mau coba yang mana dulu ya? Hari dulu ya. Oke, siap. Kalau ditekan, dipencet. Ciat. Terus Stella akan coba masukkan hari. Ini hari. Stella coba masukin harinya. Ini teman-teman. Lucu banget ya. Terus Stella tutup ya. Nah. Stella coba buka. Ya. Tombolnya dinyalain dulu. Dinyalakan tombolnya. Ghost Ball Double X. Ding 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 ding. Oh, jadi artinya gini teman-teman. Dia bilang gini, Ghost Ball Double X. Kamu siapakah hantu yang akan datang kemari? Kemarilah. Jadi harinya bilang begitu. Jadi maksudnya, hari tidak takut dengan semua makhluk. Jadi dia bilang, hantu siapakah hantu manakah yang datang? Kemarilah. Dia malah memanggil. Oh, keren kamu hari. Oh, jadi udah pakai Ghost Ball yang baru. Tentang di season 3 ya teman-teman. Wah, harinya jadi tambah keren nih. Jadi kemarilah semua para hantu-hantu dan makhluk-makhluk. Oke, sekarang kita coba yang lain. Kita coba Shinbi. Oton kustega nawaiso. Sama, Shinbi juga berubah nih. Jadi tambah keren. Wah, Shinbi. Kamu tambah ganteng deh sepertinya. Coba lihat teman-teman. Bener loh, tambah ganteng. Coba lihat yang kemarin mana ya? Stella punya. Tuh kan, tambah ganteng. Beneran teman-teman, coba lihat. Jadi, untuk yang season 3 ini, untuk season 1-nya nggak bisa masuk, beda. Kalau yang dulu kan di sini bisa masuk kan. Yang dulunya ada chipnya yang bisa waktu lampunya mati itu bisa kelihatan kan hantu-hantunya. Kalau yang dulu kan begini teman-teman, ingat nggak? Yang dulu itu. Ghost Ball. Terus kalau kita masukin. Makhluk-makhluk hantu siapapun, kemarilah kau. Ya, dua-duanya sih keren teman-teman, tetap keren sih. Cuman yang ini memang jauh lebih keren, bener-bener deh. Wah, keren banget ya. Lanjut. Sekarang kita lanjut yang kedua.
Bohe, shimishime. Itu artinya lagi ngapain? Bosan. Wah, jadi dia juga upgrade nih. Jadi bisa ngomong juga. Stella sih nggak bosan, Simbi. Stella kan lagi unboxing. Seru banget nih. Keren. Kita coba yang ini, teman-teman, ya. Sekarang kita coba dulu. Gempi. Halo, Gempi. Halo, Gempi. Kamu cakep banget sih. Jadi, Gempi baru pertama kali muncul kan, teman-teman? Mari kita masukin. Nah, sekarang Stella udah tidak sabar nih bagaimana suara imutnya si Gempi. Ghost 나올까? Kalau yang ini artinya hantu yang mana sih yang bakal datang? Begitu. Makhluk apakah yang akan datang? Kalian berdua ngapain? Udah deh, ya udah nanti ngobrolnya ya. Sekarang ada teman-teman, malu dong. Sekarang kita tutup ya. Yang terakhir kita coba. Narang murajo. Tuh kan, jadi tadi itu yang Shinbi kan bilang. Shimshime, bosan. Terus Gembinya jawabnya, narang murajo. Itu artinya, ayo main sama aku dong. Gitu, jadi lebih lucu aja, saling berhubungan ternyata, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang ini dia ngomongnya tadi bosan aku, bosan ah. Terus yang di sini tadi jawabannya ayo main sama aku yuk. Tuh kan, shimshime, boe, shimshime. Yang di punya Duri ini dia jawabnya ayo main sama aku yuk gitu. Jadi makanya mungkin ini jadi kekuatannya pun dia langsung bersatu. Di sini bisa ada kekuatan yang lain dan di sini juga ada kekuatan yang lain. Jadi kalau disatukan, wow, benar-benar kekuatan yang super ternyata. Kita coba Duri. Tadi kan yang ini bilangnya kemarilah hantu-hantu. Kalau yang ini jawabnya siapakah hantu itu? Gitu kali teman-teman ya. Oke. Okay. Wah, teman-teman hari ini gimana? Udah unboxing Ghost Ball Double X. Keren banget kan? Yeay, jadi Stella mudah-mudahan, Stella juga berharap semoga kedepannya Stella bisa membuat video yang lebih seru dan lebih menarik lagi buat teman-teman semuanya tentunya. Dan lebih banyak tentang Shinbi House. Stella juga diberi kepercayaan ini. Stella sangat bangga dan sangat bersyukur. Dan juga Stella sangat berterima kasih juga kepada teman-teman semua maupun kepada perusahaan yang telah mendukung Stella, yaitu perusahaan yang memproduksi animasi Shinbi House ini. Jadi Stella juga berharap mungkin kedepannya dengan memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi untuk dinikmati oleh teman-teman yang ada di Indonesia, karena Stella cinta banget sama teman-teman. Sarangheyo, sarangheyo. Tapi teman-teman tentu saja tidak akan berhenti sampai di sini kan. Stella tetap akan berpetualang di Hari dan Ghost Ball setiap minggunya yang paling seru dan takut. Tapi kan udah ada Ghost Ball Double X, jadi sekarang Stella lebih kuat lagi. Dukung terus Stella Kim dan juga Shinbi House tentunya di channel Stella Kim. Sampai ketemu teman-teman. Ciao.